Memasuki liburan Natal dan Tahun Baru 2022, sejumlah tempat wisata yang ada di Bandung Selatan banyak dikunjungi wisatawan, baik luar maupun dalam daerah. Salah satunya pemandian air panas Tirta Kamelia dan waterboom Kertamanah Pangalengan. Seperti dituturkan Tiara, petugas waterboom Kertamanah berikut ini. Alhamdulillah ada peningkatan, Pak. Dalam kota ada, luar kota juga ada. Untuk itunya ada gazebo, ya, dekat kolam renang. Terus ada villa, ada penginapan juga. Ada selfie juga? Untuk pas selfie ada, Pak. Untuk karaoke ada, Pak. Ya, untuk pengunjung ditunggu untuk kedatangannya ke waterboom Kertamanah. Untuk tiket sangat terjangkau, pelayanannya bagus. Dituturkan pula para pengunjung baik ke wisata waterboom maupun Tirta Kamelia dengan berkunjung ke wisata air panas sangat puas karena selain fasilitas yang sangat komplit, juga tiketnya cukup terjangkau. Di wisata ini nih? Sejuk, pemandangannya indah, jalannya enak. Terus fasilitasnya komplit ya? Komplit, cuman masih belum tertatanya, belum rapi. Airnya panas, enak. Kita pemandian Kertamanah mantap. Kamelia ini tempatnya murah, tapi fasilitasnya lumayan lah gitu. Di sini Kamelia bagus banget, pemandangannya juga bagus, banyak kebun teh, pohon-pohon kayak gitu bagus banget dan wisatanya juga enak banget, kolamnya bersih. Dari wisata pemandian air panas Tirta Kamelia dan waterboom Pangalengan, Bandung Selatan, Agus BR Hadas TV mengabarkan.